itulah iklim sentiasa menyahut suruhan untuk kita sama-sama mengamalkan amalan hijau. Dan saya dipahamkan aktiviti amalan hijaunya telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan. Cuma hari ini kita mengambil pendekatan untuk kita nak berkecimpunglah dengan sayur-sayuran. Dan salah satu caranya yang kita ambil pada hari ini ialah melalui hidroponik lah. Dan saya melihat bahawa amalan ini sangat baik dan ini adalah selari dengan fitrah kita sebagai manusia lah. Dan manusia ni mahu tidak mahu kita perlu kepada pokok-pokok, tanaman-tanaman. Dan dalam hal ini sayur-sayuran sebagai satu daripada sumber vitamin yang amat penting bagi kita lah. Macam-macam kandungan. Kalau hari ini kita ada sawi, kailan, salad sebagai permulaan dalam sistem hidroponik ini, dan kita mengharapkan bahawa ia dapat dikembangkan. Dan insyaAllah amalan ini satu amalan yang baik, dan saya menyuruhlah warga IKIM sama-samalah kita melibatkan dirilah dalam amalan hijau ini, dalam mengaktifkan kalau bolehlah tanaman sayuran melalui hidroponik ini. Projek ini inisiatif dari pengurusan agar dapat memberi manfaat kepada semua warga IKIM dengan mempelopori projek amalan hijau di pejabat dan di rumah masing-masing. Projek ini dinamakan projek tanaman hidroponik, di mana projek-projek ini adalah sayur-sayur organik yang kita inisiatif IKIM untuk memberi kepada warga IKIM jika ia projek ini membesar seperti yang anda saksikan sekarang ni. Projek proses pembesaran tu memakan masa selama sebulan. Selepas sebulan tu kita akan ambil daripada tapak sembahyang ni dan kita akan edarkan kepada warga kerja IKIM. Kita ni hari-hari datang ke pejabat, tumpukan kerja di pejabat, adanya program, adanya aktiviti akademik dan sebagainya. Jadi kita keluar sikitlah daripada rutin itu, adanya aktiviti-aktiviti yang sangat santai, yang lebih memberi kita kecergasan minda. Penat lelah kita dalam kita punya kerja di pejabat itu, bila kita tengok pokok, kita tengok hidroponik ini, kita tengok sayur-sayur kita tanam ini, kita akan rasa fikiran kita lebih tenang. Dan ingat, ini adalah salah satu daripada cara kita untuk mengurangkan stres kerja. Langkah seterusnya pada tahun 2023, insyaAllah kita akan kembangkan projek ini di Taman Firdausi, di mana selaku peneraju, unit peneraju untuk projek amalan hijau, kita akan masukkan dalam bajet tahun 2023.